bersama pemerintah daerah Kabupaten Lombok Barat mengundang semua pihak, semua masyarakat, dan insya Allah siapapun yang ikut pasti akan menimbulkan kesan yang luar biasa. Dalam rangka kegiatan launching Blibli Mekaki Marathon 2018 di Mekaki, Lombok Barat. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mendukung kegiatan Mekaki Marathon ini. Saya ikut. Aku ikut. Kamu? Lombok Bangkit. Kunjungan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ke Kabupaten Sumbawa Barat merupakan yang perdana dilakukan pasca gempa yang menggoncang Kabupaten Gotong Royong. Kedatangan Mendikbud ke Sumbawa Barat disambut Bupati dan seluruh guru di kediaman Bupati. Dalam kunjungan tersebut, Mendikbud memberikan bantuan senilai 4,7 miliar rupiah bagi para guru dan tenaga pendidikan yang diserahkan secara langsung kepada Bupati. Kemudian Bupati menyerahkan secara simbolis kepada 4 perwakilan guru tersebut. Selain itu, bantuan sarana pembelajaran darurat untuk 45 sekolah senilai 121 juta rupiah dan bantuan untuk PAUD berupa 21 papan putih dan tas souvenir. Bupati Sumbawa Barat W. Musyafirin dalam sambutannya mengatakan, gempa terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat pada 19 Agustus 2018 dengan kekuatan 6, skala Richter adalah yang terbesar. Kemudian disusul lagi dengan gempa yang kedua dengan kekuatan 6,9 skala Richter. Namun di balik musibah tersebut ada hikmah, termasuk banyaknya pejabat pemerintah pusat terus berdatangan mengunjungi Kabupaten Sumbawa Barat. Sementara itu, Mendikbud mengatakan tunjangan khusus untuk guru diberikan untuk guru tingkat TK, SD, SMP hingga SMA atau SMK, yang nilainya menurutnya tidak terlalu besar. Namun tunjangan ini merupakan penghargaan pemerintah bagi para guru dan tenaga pendidik yang ada di Sumbawa Barat supaya lebih semangat memberikan pendidikan bagi anak-anak. Mendikbud juga berharap kedatangannya ke Sumbawa Barat bisa menghilangkan kekecewaan pemerintah daerah, terlebih masyarakat karena sebelumnya Presiden batal melakukan kunjungan ke Sumbawa dan Sumbawa Barat. Untuk NTB itu tidak terjadi, ya, jadi siswa yang mengungsi dari luar sini tidak ada, belum ada laporan, tapi memang di Palu itu terjadi, kalau di Sulawesi Tengah. Jadi, tapi kalau memang terjadi ada, sudah kita tetapkan, boleh masuk di sekolah mana saja yang dekat. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, KTV.